Hai semua. Back to Bam Bam Studio M. Hari ini seperti yang dijanjikan, kita akan bincang dan share pasal kisah-kisah mereka yang tak mampu untuk mendapat zuriat sendiri. Setelah kita buat survey and dapat DM daripada beberapa followers Bam Bam, dan antara kisah yang Syawal rasa benda ni sangat menarik ialah dihantar atau di-sharekan oleh Madam A, iaitu seorang followers Bam Bam yang telah sharekan storynya, yang menyatakan bahawa usia perkahwinannya adalah selama 5 tahun dan pernah keguguran pada tahun 2013 dan sampai sekarang berurut, makan suplemen dan sebagainya untuk mendapatkan zuriat. Dan katanya dah berhabis beribu-ribu ringgit tapi rezeki itu masih belum lagi menjadi milik mereka. Kata Madam A, pernah ada orang yang sampai cakap directly kepada dia yang bahawa awak ni sebenarnya adalah orang yang tak subur. So, you boleh rasa tak macam mana bila seseorang datang dekat you dan bercakap pasal benda tu, dia tidak mengetahui apa yang berlaku. Dan ada juga yang pernah sampai pernah memberi statement yang mereka tidak pandai melakukan hubungan suami isteri. Kita tak tahu apa yang pasangan ini hadapi. So, why we need to memberi kata-kata yang boleh menjatuhkannya. Antara soalan-soalan lain yang dia dapat ketika pulang beraya adalah contohnya, dah lama kahwin, kenapa tak ada anak lagi? Okey, sampai bila nak berdua je? Nanti dah tua siapa nak jaga? Dah pergi umrah tapi still tak ada anak. Tak apa-apa pun ujian kita hadapi, kadang-kadang kita tak kuat. Tapi at one moment, people sekeliling kita ni yang menjadikan kita semakin lemah sebab lidah dan kata-kata ni. Selain daripada orang ramai yang banyak bertanya soalan, saudara mara yang tanya soalan, dan saya rasa perkara yang dihadapi oleh Madam H adalah sangat-sangat heavy sebab dia menghadapi masalah daripada side mertua dia juga. Mertua Madam A ni baik sebenarnya, tetapi jarang sangat untuk singgah rumah dia kerana dia hanyalah satu-satunya anak menantu yang tidak memiliki zuriat. Mertua dia hanya akan pergi melawat rumah-rumah yang ada anak cucu saja. So benda tu bagi Madam A adalah benda yang sangat melukakan lah. Contoh, dalam sepanjang 5 tahun perkahwinan, hanya 2 kali sahaja mertuanya singgah rumahnya, dan selebihnya adalah pergi ke rumah abang ipar atau adik ipar yang berada di kawasan yang dekat. Tak termasuk pula apabila berada di kampung, which is kerja-kerja memasak, kerja-kerja rumah yang ada sewaktu berkumpul di kampung, kebanyakannya disandarkan pada bahu Madam A kerana hanya dia yang tidak memiliki anak. Yang lain datang tolong sekejap and then akan beralih untuk kononnya nak anak ada problem lah, ada itulah ini, dan memberi alasan anak sebagai alasan untuk mengelak daripada melakukan kerja rumah. So apa yang keluarga mertua Madam A ni buat pada dia, dan sebenarnya benda ni menyebabkan ataupun memberi impak dan kesan kepada diri Madam A dan suaminya mungkin. Dia merasakan sangat depressed. Dan kita tengok banyak macam benda berlaku terhadap orang yang depression. And benda ni sangat tak sepatutnya berlaku adalah kerana zuriat. Kerana dia memiliki kekurangan untuk tidak memiliki zuriat. Kedua, ada kalanya, Madam A kata ada kalanya dia rasa dia sangat kuat, dia sangat tabah untuk menghadapi perkara tersebut. Tapi come to certain point, apabila people keep talking, family tak memberi support yang sepenuhnya dan menyebabkan dia rasa sangat-sangat rendah diri dan sangat-sangat sedih, dan menyebabkan kadang-kadang dia boleh duduk dan menangis dan rasa yang kenapa aku, kenapa bukan orang lain yang hadapi benda itu. Yes, semua orang boleh cakap, semua orang boleh kata macam-macam, tapi sedar tak kata-kata kita yang kononnya kita sekadar bergurau kerana isu untuk mendapatkan zuriat adalah sangat-sangat besar, dan kita tak tahu betapa sesebuah keluarga itu struggle dan betapa sesebuah keluarga itu menghadapi macam-macam perkara semata-mata untuk mendapatkan zuriat. And benda itu sangat-sangat tak patut. And finally, people, please stop judging and fikirkan.